Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Junior Bonsanting. Kali ini akan membahas bonsai sancang senilai 2,5 miliar. Namun sebelumnya silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Terima kasih. Dalam video kali ini saya membahas tentang mahalnya bonsai sancang. Namun dalam video ini bonsai dari Madura ini sambungan antara wahong dan sancang dengan nilai yang sangat fantastis 2,5 miliar rupiah. Ini di pameran Sleman DIY tercatat hingga 2 miliar harganya, guys. Ini karena sancang ini sangat bagus, rekomendasi untuk dibuat bonsai, apalagi untuk pemula sangat bagus dibuat bonsai dengan gaya apapun. Dengan gaya formal juga bagus dan harganya juga sangat fantastis, guys. Liput ini karena untuk pemula-pemula yang ingin membuat bonsai sancang dibuat meliuk juga bagus, guys. Sangat rekomendasi untuk dibuat bonsai. Kenapa saya liput ini? Agar saya dan teman-teman bisa terinspirasi dari bahan sancang ini, guys. Dari perantingan, daun, percabangan, batang dan sebagainya sangat mendukung untuk dibuat bonsai. Ini tanpa daun pun sangat indah sekali, rapat sekali rantingannya sampai anak cicit ranting ini, guys. Dan ini sancang ini kalau harganya mahal juga sudah wajar ya, karena bagusnya itu dibuat gaya apapun sangat cocok. Dan saya hanya meliput untuk memberikan inspirasi bagi kalian semua yang ingin membuat bonsai dari bahan sancang ini, sangat recommended ya, guys. Nah, ini buat tegak meliuk juga sangat bagus, rekomendasi. Di pameran-pameran sudah banyak yang menggunakan bahan sancang untuk jadikan bonsai miliaran ya, guys. Mantap sekali harganya, guys. Rakot wong kering. Dan dibuat gaya apapun itu sangat cocok, gampang hidup. Nah, ini kalau untuk pemula-pemula seperti saya seharusnya sudah banyak punya ini. Nah, ini buat mame pun sangat rekomendasi karena daunnya super kecil, guys. Dan untuk kawan-kawan pecinta bonsai, bahan ini sangat cocok untuk saya dan kawan-kawan pemula. Yang pemula itu saya, guys. Jadi ya, kita cari inspirasi lagi. Dan bonsai sancang itu sudah terbukti di kontes-kontes, harganya sangat menggiurkan, bahannya juga gampang hidup. Jadi untuk membuat bonsai itu harus sancang, harus punya ya, guys. Karena sancang itu yang sangat prospek dibuat dengan gaya apapun, ditanam dengan media apapun sangat cocok ya, guys. Yang penting kita berusaha menanam ya, guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.